Teman-teman, layangan Upin nyangkut teman-teman. Gara-gara bobo puisi udah dipinjamin tapi nggak hati-hati. Aduh teman-teman, layangan aku nyangkut di sana teman-teman. Gimana nih? Gimana tuh? Layanganku nyangkut, layanganku nyangkut, nyangkut di pohon, nyangkut di pohon. Gimana nih, apakah aku harus naik pohon ini teman-teman? Tapi kan aku takut naik teman-teman, pohonnya tinggi teman-teman. Gimana nih teman-teman, layanganku nyangkut teman-teman. Lihat tuh teman-teman, itu layangannya tuh. Gimana tuh? Sedih sekali teman-teman. Aku gak bisa naik teman-teman. Gimana nih? Aku pengen layangan. Gimana teman-teman, ada yang bisa bantuin teman-teman? Aku naik aja ya. Aku naik. Aduh, aduh, aduh. Aduh teman-teman, aku meluk pohon ini seperti memeluk mantanku teman-teman. Gak bisa naik teman-teman. Aduh gimana nih. Oh, aku ada cara teman-teman. Oh iya, gimana kalau kita lempar aja teman-teman? Ya siapa tahu kena terus layangannya jatuh. Ayo ayo kita coba yuk. Kita cari aja. Ayo teman-teman. Oke. Nah, lihat teman-teman. Ini Upin lempar nih layangannya. Mudah-mudahan layangannya jatuh teman-teman. Siap ya. 1 2. Siap. 3. Wah. Tidak kena teman-teman. Tapi takut juga teman-teman. Nanti kalau kena layangannya, layangannya nggak robek. Sedih sekali layanganku teman-teman. Gimana tuh gara-gara bobo? Aku sedih sekali teman-teman. Teman-teman, layangan aku nggak dapet teman-teman. Sedih Upin sekali. Upin, kamu dari mana? Aduh Kak Rus, ini gimana Kak Rus? Berdiri aja. Nanti gak dapet Kak Rus. Dapet. Ini kok ada kotoran di muka kamu nih. Aduh kamu nih. Pasti main ke hutan ya. Layangan aku nyangkut Kak Rus. Wah kok bisa nyangkut sih? Boboiboy Kak Rus. Boboiboy memainkannya. Kamu jangan nyalain orang dong. Mana ya Boboiboy, mana Boboiboy aja gak ada. Boboiboynya pergi Kak Rus. Waduh Upin-Upin nih. Gimana Kak Rus bisa ambil kan Kak Rus? Kak Rus nggak bisa ambil, perut Kak Rus kan lagi hamil besar nih. Mantap sekali pakai topik ini Kak Rus. Waduh, kamu itu kalau udah dibeliin mainan, hati-hati mainnya. Aku udah hati-hati Kak Rus, tapi bobo. Aduh, Boboiboy. Boboiboy kok bisa nyangkutin layangan kamu sih? Aku jadi pusing nih. Ini gimana Kak Rus? Aduh di mana nyangkutnya? Itu. Waduh teman-teman. Teman-teman ada yang bisa bantuin enggak ngambilinnya? Gimana Kak Rus? Aduh. Kak Rus, beli aja lagi Kak Rus ya. Kak Rus kan ada duit. Iya, tapi nanti kamu nyangkutin lagi deh. Kak Rus janji Kak Rus. Coba kamu sebelah sini, aku mau lihat di mana layangannya. Situ. Waduh. Iya tuh. Nyangkutnya tinggi sekali ya. Waduh, mantap kan Kak Rus? Waduh, gimana ini? Teman-teman, ada yang bisa ngambilin layangannya nggak sih? Kak Rus. Aduh. Mana mantap kan Kak Rus? Iya, sekali. Tapi kan layangannya hilang. Aduh. Kita pulang aja Kak Rus. Aku capek sekali Kak Rus. Kamu nggak bisa ngambilin itu? Nggak bisa Kak Rus. Aduh. Aku pengen makan ayam goreng Kak Rus. Kalau gitu hukumannya apa Kak Rus? Kamu nggak jajan besok. Uangnya harus ditabung. Tapi beliin layangan lagi ya Kak Rus. Iya nanti dibeliin lagi. Tapi kamu jangan nangis lagi ya. Oke Kak Rus. Aduh budak-budak nih makanya kalau main jangan jauh-jauh Pin. Iya Kak Rus. Ayo kita pulang yuk. Iya.
ada ayam goreng Kak Rus. Ada, yuk kita pulang yuk. Arah sini Kak Rus. Biasanya arah situ Kak Rus. Di arah situ. Arah situ aja Kak Rus. Ayo. Ayo Kak